sesuai dengan pasal 82 KUHP, pra peradilan itu kalau perkara utamanya, perkara pokok Pak Freddy Gunadi ini kan menghalang-halangi penyidikan dan penuntutan kasus korupsi KTP di KPK. Jadi karena perkara itu sudah disidangkan di pengadilan tipikor pada tanggal 8, maka sesuai dengan pasal 82 KUHP, maka pra peradilan digugur dengan sendirinya. Nah, kami menjaga jangan sampai ini digugurkan, sebelum digugurkan supaya kami mencabut. Jadi pas tanggal 7 sebelum sidang kami sudah yakin bahwa perkara itu akan digugur, karena pokoknya disidangkan dan dicabut pra peradilan ini.